terima kasih Pak Maron. Diawali adalah keinginan kami untuk mengajak mahasiswa ya sedini mungkin mempunyai usaha sendiri sehingga mereka itu tidak ketergantungan dengan yang disebut namanya uang saku. Kebetulan juga seorang pengajar ya di etika profesi. Lalu saya selalu minta mereka itu jangan menjadi pencari kerja. Kalau bisa adalah pembuka lapangan pekerjaan. Banyak sekali ya tujuan mainnya ya. Jadi idenya sudah dari awal yang mandiri ya. Iya, supaya mandiri. Iya. Yang kuliah ini. Iya. Sekarang dengan Pak Dasim nih Pak. Berarti program-program kemahasiswaan di kampus ini selain seminar mungkin bisa Bapak ceritakan. Emang ini seminar bagian daripada kegiatan belajar mengajar di kampus ini. Ya, sudah baik Pak. Setahu saya selain seminar-seminar juga kami sering juga secara teratur menyelenggarakan pemakaian, pelatihan. Pemakaian juga. Ya. Dan sepertinya ini mahasiswa tadi juga sangat antusias ya Bu ya. Jadi karena memang tadi Ibu sampaikan itu ini ada bagian daripada kalau mau wisuda itu harus dilampirkan dengan SKPI. Ya, surat keterangan tapi ijazah. Lalu gimana ini respon dari peserta ini kali ini berapa yang daftar dan kira-kiranya harapan mereka ke depan seperti apa? Ya, mereka yang daftar itu walaupun ini rencana kita memang tidak terlalu lama ya. Ya. Tapi mereka mendaftar sekitar 126 ya, 26 orang. Itu juga sudah kita batasi sih. Karena rencana kita pengen supaya acara ini juga continue gitu. Jadi tidak lanjut ya. Iya. Jadi kan ada untuk semester berikutnya sehingga mereka selalu terbuka peluang untuk mempunyai inspirasi untuk menjadi pengusaha muda sedini mungkin. Sedini mungkin. Keren sekali ya. Ya. Selanjutnya kembali ke Pak Dasim ya. Kira-kiranya Pak harapan ke depan kalau mahasiswa seminar-seminar seperti ini ada nggak keinginan untuk kita mencetak juga mereka menjadi para pemisah yang sebenarnya gitu ya kita lulus kuliah ini. Tentu saja Pak, hari ini kan kita sudah sama-sama mendapat ilmu dan pengetahuan semangat sudah baru saja pasca bangun dari bersama-sama mungkin kita terakhirnya tinggal bagaimana kita mendorong mereka. Membawa mereka ke dunia yang lebih konkret lagi, lebih konkret tentang kewirausahaan. Ya, intinya mereka harus bisa lebih mandiri dan kita perkuat ya motivasi mereka sehingga kalau kita punya harapan. Jadi ada kebanggaan ya, kalau sudah dari SMP itu jangan dari itu jago bahasa aja, jadi jago bisnis juga mereka juga para pebisnis-bisnis Anda. Terakhir harapan dari itu untuk para pemirsa bagaimana bisnis dari lagi muda ini. Ya, harapan saya untuk seluruh pemirsa ya, karena lebih sebagai orang tua dan juga sebagai orang yang bisa menonton acara ini, kiranya termotivasi untuk mengarah anak-anak muda ya khususnya juga mahasiswa supaya menjadi pembuka pekerjaan melalui usaha-usaha yang sudah mereka pikirkan dengan apa yang sudah disampaikan oleh sambil kuliah, ya. Sambil bisnis. Ya. Jadi sambil kuliah, sambil bisnis. Jadi jangan sampai ada alasan tidak jadi kuliah karena tidak punya uang, tapi bisnis gitu, akan membantu dia ya. Untuk bisa menyelesaikan kuliah dan mendapatkan pendidikan yang sangat tinggi. Itu ya Pak Eko. Ya, terima kasih sekali Bapak dan Ibu yang sudah banyak memberikan inspirasi hari ini dengan adanya seminar ini semoga
mereka para mahasiswa lebih terbebas termotivasi lagi ya, tidak ada saatnya kita sambil kuliah sambil bisnis ya. Betul. Dan kita lebih mandiri. Ya, terima kasih sekali pemirsa yang tadi perbincangan kita dengan dua penyelenggara seminar kewirausahaan di kampus STB Ayat kali ini, dua bapak dari jurusan, dan semoga tetap menginspirasi. Dan lupa tetap like, share, dan subscribe di YouTube channel Strabisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.